Oke, tunggu gue panggil bala bantuan. Cun, cun, liatin, sambil liatin aja. Eh, jangan bersuara ya. Kita mau gimana nih intronya? Oke, guys, kembali lagi bersama gue Stian dari PS Games Shop. Dan kali ini gue ditemenin Aruni. Dan di depan gue nih udah ada Spider-Man 2 Collector Edition. Gede ya? Gede. Tapi gak segede yang FF kemarin itu ya? Beda, soalnya itu berdiri. Oh, ini tiduran. Ini tiduran. Tapi masalahnya besar figurnya berdiri. Mungkin di dalam sini tidur kali ya figurnya ya. Itu dia. Ya oke okay lah. Di dalam kolektor ini nih. Spider-Man. Di dalam kolektor ini dapat steel case nih. Ada sih di belakangnya ada steel case. Dapat game digital. Digital. Ini mungkinnya deluxe ya. Kayaknya sih kalau ngelihat dari tandanya. Tulisannya Cina soalnya belakangnya. Sekarang cincong. Pokoknya begitulah. Dan ada dapat figur. 19 inch of Venom. Itu dia. Nanti kita buka, kita lihat ya. Kita nanti kasih biro. Aku gitu lagi salah pakai baju. Iya, gak apa-apa. Yang penting sama Marvel lah, boleh lah. Waduh. Spider-Man. Biarpun jadi jaket lama, bekas dari Spider-Man 1, masih mantap. Besok di hari launchingnya, gue bakal pakai baju Venom. Jadi ini video tayang pas launching. Ya, gak apa-apa. Oke, kalau begitu kita unboxing aja ya. Ini Spider-Man 2 gimana? Ini mungkin ada suara serak-serak. Sok gak tahu masuk apa kagak. Kita unboxing, tapi sebelum kita unboxing, kita intro dulu! PSE, PSE Game Shop, your gaming partner. Oke, sekarang kita unboxing! Mana dan dimulai lagi samping sono. Samping sini? Oh, iya. Kita berdirikan dulu. Berdirikan dulu. Jadi satu frame. Ini sorry kita ketutupan mungkin ya. Sing. Karena ini gede. Mantap. Buka. Selamat ulang tahun, tapi aku sudah lewat. Ini jadi yang beri. Wah, nggak kelihatan. Pokoknya intinya jangan kerja di toko game ya. Karena kalau kerja di toko game jadi begini. Ini dua. Oke. Nah, gua angkat sebelah sana. Okay. Tarik. Tarik Bapak. Bukan. Tarik suster. Beginiin. Tarik suster. Oke, dia keluar. Keluar. Iya, keluar. Dikit lagi, Bu. Napas. Iya, aku juga bayi hitam. Kok kesannya? Terus ini gimana? Ini. Oh, begini. Tunggu, lihat dulu. Kasih lihat dulu. Ini. Nih, kotak terus dalamnya. Buat kamera atas. Kamera atas, kayak begini. Iya. Oke, sekarang kita buka aja kali ya. Bukanya nggak begini. Siap. Oke ya. Nggak siap buka, gue, nggak siap. Buka. Gue pengen bawahnya gue buka atas ya. Ya, tarik. Iya, Bu. Buat narik gitu. Terus, Bu, goyang dikit, Bu. Aduh, ini gimana ntar gue unboxing di rumah. Berat, Pak. Enggak berat sih, cuma. Halo, dalamnya merah, gabusnya merah. Jangan-jangan ngeliat gabus warna merah gitu. Itu steel case-nya ya? Steel case-nya, gambar yang sudah beredar banyak. Tapi di sini kelihatan lebih keren karena di sininya glossy, di sininya doff. Iya. Venom sama Spider-Man. Belakangnya. Coba lihat, kasih lihat yang belakang. Iya. Belakangnya ada background doang. Background aja. Buka. Tunggu. Mungkin ada game ya dalamnya. Ada kode. Itu dia ada kode. Coba gue lihat dulu kode. Yes, dapat deluxe. Dapet ini kodenya kan? Iya, okay. Itu gamenya. Oke, gamers. Dalamnya seperti ini ya. Kasih lihat ke kamera atas, kasih lihat ke kamera depan. Gamenya seperti ini dapatnya. Dapatnya digital. Digital deluxe edition. Nah, itu. Dan di sini gue megang buku petunjuk ya. Itu cara assembly. Cara assembly dari figurnya ini. Nih ya.
Lu petunjuknya ini kayak begini. Berarti ntar gue di rumah masih. Gue di rumah main. Nah ini kita angkat. Ini gampang nih kayaknya angkatnya. Kita angkat. My boy. Jadi satu kotak ini didedikasikan untuk si Venomnya doang. Gue gak kelihatan Peter sama Nancy yang main dia. Oh di bawahnya lagi. Oh ini. Oh itu. Oh. Ya Allah kecil banget. Nih pegang. Nih bayangin. Peternya segini doang. Gila kayak mainan ponakan gue. Kecil banget. Mana mouse-nya? Ada mouse-nya gak? Oh. Ternyata itu dia udah dipegangin, mouse-nya itu udah dipegangin ya sama Venom-nya. Eh kenapa? Ya. Ini berarti pinggirin ya, pinggirin ya. Ada lagi yang perlu dituin, boret dulu. Nih. Obengnya. Pegang-pegangin dari tadi. Oke, gak ada lagi ya. Nah, ini figur ya, seperti ini. Coy, itu banget. Taruh dong. Terus tadi gimana caranya? Gak tahu. Ini. Oh ini. Itu dia tuh. Tuh. Ini webnya di dalam amplop iya. Kecil ini jangan sampai hilang buat yang itu beli. Itu webnya, ini webnya. Eh tuh kan. Baru diomongin. Nah, tuh webnya dari si itu. Ini yang bagian bawah. Ujung gede apa ujung bawah? Ujung gede. Nah, balik nggak sih gue? Oh ini dia. Twing. Oh, sama sih mestinya gini dulu. Nah. Sama lah. I. kok jadi dia mantatin kamera? Kan ya? Ini ada iniannya sih. Iya benar, betul. Gak jauh. Gini. Ah, itu dia. Nah, itu udah. Nah. Ini lagi ya penampakannya. Segede ini, 19 inci. Wow. Gede ya bokongnya. Jangan. Oke. Gila. Ini keren super. Aduh. Ini keren banget sih. Ini detail dari ininya ya. Writing-nya si Peter. Peter Maus. Gue bilang Morales. Ya Maus gitu. Ini dari... Oh, itu webnya Peter. Gila. Duh kuteknya. Kuteknya. Yo. Lidahnya. Giginya. Ini bagian bawahnya ya. Fluid Venom-nya itu ya. Iya, itu keren. Fluid gitu ya. Wah, gila. Gila. Nah, nih. Pantatnya. Apain sih? Oke. Wah, gila. Jajarkan semuanya. Jajarkan semuanya. Nah, ini yang kalian dapat ya. Dalam sini. Dapat ini. Dapat steel case. Dan dapat game-nya. Game-nya di dalam nih. Game-nya udah termasuk sama... DLC. Iya, DLC-nya. DLC bonus. Dan berarti ada 10 tambahan... kostum sama ada kostum yang Arachno Suit ya. Iya. Yang Arachno Suit yang buat semuanya dapat itu. Ada di mana gambar? Dan ini subtitlenya ada bahasa Indonesia. Penasaran sih gue bahasa Indonesia nanti gimana gitu. Wah gila. Maaf kalau ada cukup. Ini pas mau tutup toko. Pas mau tutup toko kita unboxing ya. Wah, bisa langsung bawa. Bagus banget. Oh my god. Gue belum lihat steel case ya. Keren kan? Iya lu, keren lu steel case lu. Ini kalau ada yang jual sih mantep sih. Steel case-nya aja gitu. Pahanya tebal. Dadanya six-pack. Venom. Oke, gamers. Jadi ini ya unboxing dari Collector Spider-Man 2 Collector. Jadi, Oke, Mas. Jadi ini ya unboxing dari Spider-Man 2 Collector Edition. Bisa kalian lihat Collector Edition-nya, statue-nya itu loh. Isinya sedikit tapi satunya tapi gede. Isinya sedikit dan tebel. Beda sama yang apa patungnya si Ifrit kemarin itu kan gitu. agak itu lebih ringan kan, lebih kecil ringan. Kan. Tapi kan isinya ada banyak gitu. Uh-huh. Ini isinya simple, steel case. Ya game-nya juga digital code gitu kan. Terus tapi ininya nih,
Patungnya tuh beneran berisi, berat. Berisi berat, bener. Berisi dan berat gitu. Jadi bukan kopong kayak gimana gitu. Ini berisi banget sih. Mantep, mantep. Bener-bener, what beef. Jadi, kalian yang sudah beli Spider-Man 2, coba komen-komen gimana kalian mainin gamenya, apakah bagus? Apakah, kagak, ya ratingnya sih bagus ya. Ratingnya bagus. Ratingnya bagus. Pasti percaya masih bagus. Masih bagus lah, ada fenomena gitu ya. Yes. Thank you buat semua yang udah nonton di video kali ini ya. Sampai ketemu di video-video unboxing berikutnya. Bye-bye. BFE, BFE Game Shop, your gaming partner.